بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم زوال الأريقة في هذا العصر وتعسر الجهاد في سبيل الله وتعذر iqamati al hudud fihi ilange pira-pira perbudakan ya, hilangnya pira-pira budak fi hadzal asri ing dalam ikilah mongso di era ini ya. Wa ta'asuru uh, al-jihadi lan angele melaksanakan jihad fi sabilillahi ing dalam talani kusti Allah. Wa ta'adzuru iqamatil hududi lan repote mendirikan biro-biro had فيه اي في هذا العشر اعلام غرتي اصبصير ان احكام القران سأتمني بربي القران قلت وراء إسأتي نسخ ابو احكام القران Ba'da wafati Rasulullah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'al ilmi serta memberitahu ngawarui. Serta ne ngawarui anna ba'daha saat temannya sebagian ahkam Al-Qur'an iku lam yastati tidak mampu sapa al-muslimuna orang-orang Islam al-amala ing lakoni bihi kelawan ba'diha misla idrakobah hale ngumpamani merdekano budak fi kafaratil qatlil khatai ing dalam kafaroe membunuh secara salah al al yang kan luput, pembunuhan yang tidak disengaja, khotok. Bermaksud membunuh sesuatu, ternyata yang terbunuh adalah orang, ya, atau tidak bermaksud apa-apa. Melempar sesuatu, tiba-tiba kena orang, orangnya mati. Namanya Al-Qadlu al Wa kafaratil zihari, lan zihar. wa kafaratil yamini lan kafaro yamin zihar ya melakukan zihar kepada istrinya ya zihar wa kafaratil yamini lan kafaro yamin wa dzalika wa tamman kunu lam yastati al muslimun al amala bihi iku li ariqa Karena saat temennya biro-biro perbudak, ikut kot abtolat ha. Teman-teman batalakan ha ing kawanin, ha ing ariko apa sih batalakan kawaninu al umami al mutahida. Apa biro-biro undang-undangnya al umam al mutahida. Ya, undang-undang apa namanya Al-Mutahidah al telah membatalkan eh, perbudakan, ya, sudah dibatalkan. Mungkin pada abad yang lalu, ya, abad yang sebelum ini. Karena tahun 1800-an itu masih ya kayaknya ya. Ya kira-kira 1900-an lah mungkin 1000 atau mungkin ya 1800 atau 1900 9 eh 800 akhir mungkin ya. Atau 900 awal ya hilangnya perbudakan. Fan mongko ilang lika kelawan sebab abtolat hakwani al umam al mutahida. Aidun halimane opo sing ilang masru masrofu itu rokobah. Apa pembelanjaan ke itu rokobah masrof. Ya, Allah huwa kang utawi rokobah memerdekakan budak. Iku ahadhu masarifiz zakati salah satu biro-piro eh pembelanjaane zakat. Pembayaran zakat itu diperuntukkan apa? Di antaranya salah satunya adalah untuk memerdekakan budak ya mukatab. As-samaniyati ingkang 8. Al-mansusati ingkang fil Qur'anil Karim ing dalam al Qur'anil Karim. نصان الناس ذلك، إن على ذلك. من, قلو من, قلو إن من العلماء، صنعبيرا بيراء العلماء المعاصرين، إنهم المعاصر. صباح الشيخ رشيد رضا صبا الشيخ رشيد رضا وشيخ محمود شالتو، محمود شالتو. وشيخ يوسف القردوي، يوسف القردوي يعني orang-orang di generasi 900-an awal. 900-an awal. Kalau Dawi sampai sekarang masih hidup ya. Waqat qawlan an teman-teman ngediko Aidun Halimane fi Buriyatul Mustarsyidin ing dalam kitab Buriyatul Mustarsyidin seorang muallif dalam kitabnya Buriyatul Mustarsyidin mengatakan masalah tu ya. Masalahnya ya. Ini kode-kode nama ya. Tajibu wajib apa ma'rifatu asnafi zakat. Apa ngawarui bira-bira macam zakat. Asamaniyati ingkang wolu. Macam-macam pembelanjaan zakat. Maksudnya yang delapan. Ala kulliman ing atas saben-saben wong lahui iku malun utawi harta. Wajibat ingkang wajib apa zakat apa zakat mal wal mawjudu na'udhawi yang wujud al-ana ing dalam saiki fi ghalibil bilati ing dalam akeh akai bira-bira nakoro iku khamsatun iku anak limu al-fuqara yaitu fuqara wal masakinu dan orang-orang miskin wal gharimun orang-orang yang punya hutang atau orang-orang yang hutang wal mu'allafatu orang-orang yang direm-rem yang ditenangkan hatinya yang di dekati hatinya. Walafati Orang-orang yang baru masuk Islam yang masih perlu didekati biar semakin senang kepada Islam. Namanya al-mu'allafah ibnu sabil. Orang yang sedang melakukan perjalanan kehabisan sang. Namanya ibnu as-sabil. Eh, perbudakan. Ini memang salah satu, ini kan majalul al-istihad, ya. Majalul al-istihad. Bagi orang-orang yang hidup di era sekarang, para pembaharu-pembaharu di antara, majalul istihadnya adalah masalah apa? Perbudakan. Karena dulu ada perbudakan, ya. Perbudakan itu Bukan Islam yang melahirkan perbudakan itu bukan Islam. Sebelum Islam sudah ada perbudakan. Perbudakan itu sudah kuno sekali. Sudah sejak Yunani itu sudah ada yang namanya perbudakan. Ya sudah. Bahkan mungkin sebelum itu juga sudah ada yang namanya perbudakan. Bahkan sering disampaikan eh, Bunda Hajar, istrinya Nabi. Ibrahim alaihissalam itu juga bagian dari budak menurut sebagian sejarah hajar ya di bahkan ada yang mengatakan kulitnya hitam yang namanya budak ya makanya sering disampaikan hajar itu luar biasa satu budak yang kedua kulitnya hitam tapi punya Eh, kemampuan punya kesalehan pantas sekali kalau menjadi istrinya siapa eh, Nabi Ibrahim alaihissalam itu artinya bahwa untuk menjadi orang baik itu tidak pandang apakah dia budak apakah dia kulitnya hitam ya itu ya kalau dalam hikmah-hikmah tapi yang ingin disampaikan bahwa bahkan sejak zaman Nabi Ibrahim itu sudah ada yang namanya perbudakan menghajar sendiri itu adalah seorang budha menurut versi sejarah yang melahirkan nabi Ismail alaihi assalam. Budha berarti budha itu sudah zaman kuno. <tuh> ya. Yeah. Budha itu dianggap tidak berperi kemanusiaan. Ada orang kok diperjualbelikan. Ya, orang kok diperjualbelikan kayak benda, bisa diwaris, bisa di ini dianggap tidak berperi kemanusiaan nah itu sering kali Islam itu mendapatkan tuduhan Islam ini pro kemanusiaan apa tidak sih kok sampai justru melegalkan apa? perbudakan ya. nah orang-orang modernis dulu mungkin tidak begitu terasa karena perbudakan itu sudah menjadi sistem ekonomi, ya. sistem ekonomi sehingga orang tidak bertanya tentang kenapa ada perbudakan. Justru akan dipertanyakan kalau bertanya kenapa harus dihindari. Karena itu kayak apa ya, ya dulu sistem ekonomi itu ya begitu itu. Gitu. Jadi justru kalau kemudian ada orang mengatakan tidak perlu perbudakan itu justru aneh. Nah sekarang saja kemudian bilang perbudakan itu apa? Ana ada orang kok diperjual belikan. Nah itu yang kemudian sering ditanya, sering disampaikan, Islam sepertinya kok tidak pro kemanusiaan, Islam kok apa namanya justru melegalkan perbudakan. Nah kemudian orang-orang Islam fatwa di Al-Azhar gitu ya, bukannya pro terhadap perbudakan, tetapi mengurangi seminimal mungkin perbudakan. Karena itulah Islam itu kemudian menggalakkan, memerdekakan budak. Pahalanya dilipat gandakan, setiap kali ada peristiwa kamu bisa terbebaskan kalau memerdekakan budak. Itu artinya sebetulnya Islam sedang menggalakkan apa namanya? pembebasan terhadap perbudakan. Tetapi itu tidak berarti, tapi itu bukan berarti harus menghilangkan sama sekali. Karena kalau menghilangkan sama sekali itu sistem ekonomi pada saat itu akan runtuh. Karena sistem pekerja, pekerja pada saat itu itu ya ya itu ya ya perbudakan itu makanya akan runtuh sekali ya. makanya kalau ada ulama-ulama yang apa ini ya eh, fatwa yang saya baca di al azhar itu ya misalnya ada pertanyaan apakah menghilangkan perbudakan itu bertentangan dengan Islam apakah menghilangkan perbudakan itu bertentangan dengan Islam. Nah, fatwa yang saya baca, lo justru itu adalah tujuan bagian dari makosidnya Islam. Bagian dari itu syariah di dalam Islam itu justru sebetulnya adalah menghilangkan apa perbudakan. Nah sekarang itu ada perbudakan lagi. Kenapa ada perbudakan lagi itu karena ada ISIS itu. ISIS itu memperbudak orang. ISIS-ISIS yang ada di mana itu? di Irak, di apa itu. Oh, dengan seenaknya. Padahal yang diperangi itu Muslim, ya, menurut berita-berita yang Allah Alam, dan ya, berita-berita yang sampai, yang sering disampaikan, eh, ISIS ini suka memperbudak orang. Walaupun lawannya adalah eh, Muslim itu sendiri, berarti yang diperbudak berarti ya, zuhirnya ya, orang-orang Islam itu yang diperbudak, yang mungkin bagi mereka itu dianggap eh, tidak lagi Islam. Karena itulah sering orang menuduh Isis itu orang khawarij. Khawarij modern itu diantaranya adalah Isis. Ya. Karena banyak mengkafirkan orang, menurut berita-berita yang sampai kepada kita. Tapi ya Allah alamnya tidak pernah ketemu dengan Isis ya. Kalau ketemu gitu bisa kita tanya ya. Tapi kan saya enggak pernah ketemu, hanya mendapatkan berita-berita saja. Ya, nanti dilihat fatwa-fatwa di ini ya. Wa misru iqamatil jihad dan seperti mendirikan jihad. Fa inha mangka sak jihad iku fardhotun adalah satu fardu min faraidil islami dari fardu-fardu islam. Wa na'taqidu dan berkeyakinan sebagita. Biana saat sak temene iqamatul jihad iku madiyatun. Itu akan terus berlangsung. Tidak akan pernah berhenti. Selama ada yang namanya kejelekan dan kebaikan, maka jihad itu tidak akan pernah berhenti. Dan di dunia itu selalu ada baik, ada jelek. Jelek itu ya orangnya ya jihad, maka kita juga harus apa? Jihad. Jadi yang jihad itu tidak hanya orang yang baik. Kalau orang baiknya tidak jihad ya mesti kalah. Karena yang buruk itu juga jihad. Ya, ya kan? Pang-pang itu kan jihad ya mencari teman, ya kan? Gimana agar tidak sendirian menjadi anak-anak pang. Itu ya. Kalau muslimnya tidak berjihad ya kalah. Ya, ya. Palestina ada siapa lagi ya, ya kita harus jihad pokoknya ya. al jihadu ma diyatun ila yaumil qiyamah marang dino kiamat jihad secara fisik jihad secara intelektual itu akan selalu terus kalau kita tidak membentengi dengan militer ya pasti juga akan diserang akan di ini itu sudah pasti ya Walakin ila yaumil qiyamati marang dino kiamat. Walakin li ta'assuriha tetapi krono angele iko matal jihad. Ya. Wa ta'azzuriha lan repote iko matul jihad fi hadzal asri ing dalam ikilah mongso. Ta'atolat dadi nganggur, dadi ilang. Tidak lagi ada apa faridatul jihad, apa kafarduan jihad. Wadhalika utai mengkono-mengkono ta'at tolat dikuli adami wujudi imamin Kerana orang wujud di imam Au amirin atau amir pimpinan Fi hadhal asri yang dalam ikil asar. Ya muru yang kang perintah sebuah imam junudahu Yang biro-biro tentara ne imam Perintah bil jihadi kelawan jihad Fi sabilillahi yang dalam dalani Gusti Allah subhanahu wa ta'ala Wa yakunu lan ana sapa imam iku junnatan iku minangka tameng perisai imam adalah perisai baina yadai muslimin di antara ing dalem kedua tangannya orang Islam di depannya orang Islam imam itu harus berani menjadi perisai ya, harus berani menjadi perisai kalau tanpa ada imam mudah sekali kita ini diserang karena tidak ada pemimpinnya. Pemimpin itulah makanya disebut dalam hadis sebagai tameng. Innamal imamu wa musnuta imamiku junnatun iku junnah. Tameng. Yuqatalu ten perang apa min warohi songkomburine imam. Orang-orang di belakangnya akan ikut dia sesuai dengan fatwanya, sesuai dengan perintahnya. Kalau dia perintah, kita ikut. Yuqatalu min warohi. Semua kalau imamnya bilang A, seharusnya memang harus A. Kalau B, B. Suruh perang, ya perang. Suruh berhenti, berhenti. ya. Makanya Nabi ngendikane yuqatalu min wara'i. Wa yutaqalan go risai, jaga. Apa bi kelawan imam? semua orang bisa dijaga, direksa dengan baik karena ada imam. in amara mengkelamun perintah imam bitaqwa Allahi klan taqwa kusya Allah Azza wa Jalla wa ajaran adil sebuah imam kana mengkona ikulau kuti membidhali kaklan mengkona-mengkona amara bitaqwa Allah apa ajaran apa pahala. Wa in ya'mur lan lamun perintah sapa imam bi ghairi kelawan sakliyane keadilan karena mengkono iku ada yang kata si imam minhu songko perintah tadi. Maka dia mendapatkan dosa. Ya. Karena ada yang minhu wizrun. Ya, tapi wizrunnya dibuang. Karena depannya sudah ada kalimat apa? Ajrun. Karena lahu bithalika ajrun. Berarti karena ada yang minhu wizrun. Apa wizrun? Wa fi riwayat al-Bukhari dan di dalam riwayat al-Bukhari man ata'ani faqad ata Allah. Siapapun yang berani taat eh kok berani taat ya sing taat sapa ning sun faqad ata'a mongko teman-teman taat sapa Allah ing Gusti Allah. Wa man desa bene wong iku asani lamun maksiat man ning sun faqad asallaha mongko teman-teman maksiat man ing Gusti Allah. Wa man tu sapa wani iku yuti iku lamun taat man al amir ing amir faqat ato am teman to'at taat sapa man ing sun wa man tu sapa wani iku ya si iku lamun maksiat sapa man al amir ing amir asoli mung mongko teman-teman maksiat sapa man ing sun wa innamal imamu lan ing imamiku ta imam iku junnatun iku junnah tameng perisai jika jalu dan perangi, apa minwarohihi songkom burine imam di belakangnya akan terjadi peperangan tergantung perintahnya imam tadi ya. Wajudakol dan reksan apa biiklan imam semua bisa dijaga dengan baik kalau imamnya tegas baik ya. Ini negara ini sangat tergantung dia ya, ter tidak tergantung seluruhnya tetapi sekian persen ditentukan oleh e imamnya wa yutaqabih fa in amara mongko lamun perintah sapa imam bi taqwallahi kelan takwa marang gusti Allah wa adala lan berbuat adil sapa man fa in lahu mongko sak mongko imam bi lawan amara ajrun ana ganjar Wa in qala lamun ngendika sapa imam fi ghairi kelawan saliyane adil fa inna alaihi mongko satemene iku ing atas Imamin, hu sangka ama qala bi ghairi fa inna alaihi napa wizran ya tadi ajran berarti sekarang apa wizran falam nazal mongko ra king sir king sir kita iku nantaziru iku menunggu sapa kita zuhur dalikal imami ing pertelane mangkono-mangkono imam Awil Amiri atau Amir. Kita masih menunggu siapa ya yang bisa benar-benar berbuat adil ya, tapi tentu itu bukan berarti pimpinan yang sekarang itu tidak diakui ya. Itu tetap diakui. Diakui secara sah ya kalau melihat eh, apa namanya? selama ini ya guru kita Mbah Maimun ya. To'at kepada Waliul Amri, To'at kepada Waliul Amri. Luar biasa. Termasuk dulu ya, saya masih ingat, saya masih ingat-ingat ya, lupa gitu ya, tapi kayaknya masih ingat, saya masih kuat kayaknya ya. Puasa tahun sekian. Puasa tahun ini ya, antara Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah, berbeda. Yang dulu itu, Nahdlatul Ulama. Yang dulu mengumumkan apa, e, Idul Fitri itu Nahdlatul Ulama, bahkan Nahdlatul Ulama itu takbirannya lebih dulu. Tapi pemerintah itu sehari sesudahnya, sehari sesudahnya. Orang-orang NU NO banyak yang mengikuti, banyak yang mengikuti apa? Nahdlatul Ulama, karena Nahdlatul Ulama pada waktu itu lebih cepat. Orde baru pemerintah itu lebih cenderung kepada Muhammadiyah. Ya, tidak seperti sekarang banyak diisi oleh Nahdlatul Ulama kalau Kementerian Keagamaan, tapi dulu banyak diisi oleh Muhammadiyah. Orang-orang NU NO banyak yang mengikuti eh NU NO, yaitu sehari lebih dulu. Disarang pada saat itu juga terbelah. Ada yang mengikuti Nahdlatul Ulama lebih cepat satu hari. Beberapa tempat juga kayaknya sudah ada takbir-takbir ya. Tapi Mbah Maimun tetap mengikuti pemerintah. Walaupun harus berbeda dengan Nahdlatul Ulama. Ya, itu artinya berarti pengakuan terhadap pimpinan meski tidak 100% adil, tidak seperti yang dibayangkan punya keadilan yang luar biasa, tetap menganggap bahwa uh, pemimpin ini adalah pemimpin yang yang sah. Hanya tidak suka dengan ini gaya yang frontal-frontal terhadap pemimpin itu sama sekali tidak suka. Pernah ngendiko jangan ajari saya melawan pemerintah. Itu salah satu ngendikane Mbah um, Sirdi Meski, Eh, secara ideal dan sebagainya itu tidak tercapai, tapi itu bukan berarti eh, pimpinan yang sekarang itu tidak sah, itu bagian dari pimpinan. Seumur-umur saya belum melihat Mbah Maimun dalam menentukan lebaran gitu ya, itu berbeda dengan eh, pemerintah. Selalu kayaknya Pemerintah bilang hari ini ya sudah diikuti aja hari ini, bilang besok ya diikuti besok. Itu berarti pengakuan terhadap kepemimpinan yang sah, dianggap sebagai pemimpin yang sah. Ya. kalau yang ngendika Rasulullah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al jihadu ta jihadiku wajibun wajib alaikum ing atas Ma'akulli amirin serta ni saben-saben amir Baron, iku amir yang barun Yang berbuat baik, bekti kepada Gusti Allah Karena <tuh> ada sahabat imam, au fajiron atau fajir Fajir, orang yang lanjut Wa <tuh> salatu ta'i salat wajibatun ikum wajib alaikum ingatasi sirakabi khalfa kulli muslimin di belakang setiap muslim. Barron iku api karena ono sepa muslim au atau fajir. Wa in amila senajan ngelakoni sepa imam atau muslim al iro ing biro-biro dosa hingga gede. Imame suka menjalankan dosa besar. Ya tetap aja kita menjadi apa? Makmumnya. Gitu ya. Ini mungkin sekarang tidak begitu banyak terjadi ya. Karena antara pemerintah pimpinan negara dengan pimpinan masjid itu dua hal yang berbeda. Kalau dulu itu kalau jadi khalifah itu dia harus ngimami apa? Masjid. Kalau sudah diangkat jadi khalifah ya berarti ngimami masjid. Makanya syaratnya ya agak repot ini gitu ya. Kalau sekarang justru kalau jadi presiden itu enggak berani apa? Imami, disuruh imami kiainya. Lalu nah, dulu kalau presiden itu ngimami. Nah tiba-tiba khalifahnya itu misalnya nakal, ya ya kalau dia jadi imam ya tetap aja kita ikut, tetap aja kita jadi makmumnya aja. Nah, makanya ada kalimat baron kana au fajiran wa in amila al kabair. Wa salatu tawi salat iku wajibatun iku wajib ala kulli muslimin yang atasnya saben-saben wong muslim. Baron iku baron kana ono sapa muslim au fajiran atau fajir. Wa in amila lan senajan nglakoni sapa muslim al kabaira ing dosa-dosa sing gedhe. Wa qala la ngendi kaso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salasun utawi ono perkara telu iku min aslil imani, sangka dasar iman. Siji al kafu amman qala la ilaha illallah, menahan diri ojo diperangi. Aman sangka wong kala ingkang ngucap ngendi man la ilaha illallah. Wala nukafiru an orang ngufuri, orang menganggap kafir, sapa kita hu ing man bi dzambin sebab dosa wala nukhriju lan orang atau akan sapa kita hu ing man minal islami sungguh islam bi amalin sebab ngamal sing ora apik misale ya wal jihadu tawi jihad iku madin iku terus beng langsung Mundhu ba'atha, sejak ngutus ni ingsun sapa Allah, kusya Allah, ila an yuqatila tumeka marang arep ento merangi sapa akhir umati sapa akhir umat ing sun ad-dajjal ing dajjal la yubtiluhu ora batalaken ing sia apa sapa juru jairin apa lajute wong kang lajut wala adlu adilin lan ora adile wong sing adil wal imanu lan iman ya di antara salah sahmin usuli apa aliman yang ketiga adalah apa? E, wal imanu bil akdari, iman kelawan piro-piro kodok kodar, kepastian-kepastian. Jangan sampai kita kehilangan keyakinan terhadap ketentuan-ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ya, bahwa ya walaupun sanatnya Sekilas ada yang masalah ya, tapi dalil-dalil yang lain juga La jerota, ba'dal fath kata Katakan saja, nabi, Walakin jihadun jerota, Pak Adel Fathah, lahir jerota, Pak Adel Wa lahir jerota, Pak Adel Fathah, lahir jerota, Pak Adel Fathah, lahir lan sepadane mendirikan biro-biro had li adami wujud duali karena orang anane wujud biro-biro taulah al mukon ni engkang mengundang-undangkan li akamil hudud di marang biro-biro hukum biro-biro had ashar iya tengkang pengurus syarak illa al mamlakat al arabiyyah as kecuali mamlakat al arabiyyah Saudi bi barakati sebab berkah nabi kita Muhammadin sallallahu yeah. alaihi wasallam wal haramaini asyarifain wa ghairiha lan saliyane wa ghairuha wa ghairiha lan liyane ya yeah. mimma sang berkara taat salat ingkang dadi berhenti tidak lagi dilaksanakan apa ma wangkara ya inta korodot enggak ya, ya. wang korodot lan hilang apa ma bayani minal ahkami bayani bila bila -bil -bil hukum syariah ya, tiga pungsi syara fi hadal asri dalam ikilah ira al hadir in kang hadir wakot akhbaru lan teman-teman ngabarkan bila lika klan mengkono-mengkono hilangnya beberapa hukum islam sebab rasulullah sebab rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mundu zamanin sejak zaman Ba'idin ikan atas. Wahuwa utai kang Wah jenabi, iku as-sadiqu al mastu Kanjeng Nabi engkang jujur mengabarkan apa yang diketahui al-masduku dan yang bisa dipercaya. Ya, al-masduq. Ya, itu mengatakan yang sejujur-jujurnya itu namanya as nggak enggak bohong. Itu namanya apa? as Al-masduq itu yang kabarnya bisa dipercaya. Karena orang jujur itu tidak mesti bisa dipercaya ya. Ngabarno, oh, aku mau ngerti Pak Iki mau ketabrak Parani ternyata orang Pak Iku Aku isu ngabarno, berarti salah meripati Kalau <laughs> ngawasi apa? Salah, itu bukan bohong, itu bukan bohong Tapi kabarnya tidak benar Karena dia perasaannya A ternyata apa? B, itu namanya tidak masduk Dia baru sotik tapi tidak masduk Kalau masduk itu, kalau sotik itu ngomong iya benar orang bohong dan kabarnya itu juga benar. Namanya apa? al -masjid. Karena tidak mesti asodik itu apa? Masjid. Ya, tidak mesti sodik itu masjid. Ya. Baru mau coba berita, tong, 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 terus ngabar. Menurut berita yang saya baca, tong, tong, tong. coba cek ulang. Dicek ulang ternyata apa? Salah. Dia bohong enggak? Tidak bohong. Yang pengetahuannya itu, dia menyampaikan pengetahuannya, jadi dia ndak bohong. Tapi tidak masuk karena ternyata dia salah. Nah Kalau kajian Nabi itu tidak enggak, enggak salah. Makanya biasanya kalau dalam hadis kalau ya beberapa atau yang pernah saya baca lah ya, kalau ada berita yang penting ada penjelasan bahwa asal dan mustaq Faqala mangkong endiko sopo kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Latan taqidhunna yaktine bakal ka udar. Apa ural islami, apa bira-bira tali ini islam. Urwatan-urwatan kelawan -urwatan saudaran-saudaran. Satu persatu nilai-nilai keislaman akan memudar. Fakullama intaqadot mengqab saban saban udar apa urwatun apa tali tali Islam tashabbatsa moko cecekelan suban asu manuso billati kelawan tali tali kang nyanding yo pa latiha ing urwa fa awwaluhu nanaqdhon al -hukmu. utawi kawitane urol Islam naqdhon apane udare iku al hukmu itu hukum kadilan Hal paling menonjol yang paling hilang pertama kali dari Islam adalah keadilan. Wa akhiruhu nautawi akhire urul islamiku as-salatu iku salat ya. Keadilan sudah hilang tapi salatnya masih banyak. Falah kamu mangkotai pira hukum Al-Qur'aniyatu ingkang bangsa Qur'an awi syar'iyatu tebangsa lam nastati Engkang ora kuwasa sapa kito amal ing lakoni pihak kelawan al-ahkam al-Qur'aniyah iku layac jujur wa nan ngopo mengganti al-ahkam wa taghiruha lan ngroba al-ahkam min kibali anfusina soko dari diri kita sendiri wala syama lebih-lebih bid'awal istihati kelawan ngaku-ngaku istihad wal istimbati lan tegese yo istimbat Wa innamal wajibu lana ibisnu tesi wajib alia yang sih, kita sikit tadi yang dalam arai ahkam al-Qur'aniya yang tidak lagi bisa diamalkan atau tijaha yang dalam arai Allah kamal al ini kuala amalung lakoni bima klan perkara amkana yang kongkongan obama fi hudu di anfusina yang dalam batas-batas diri kita wa usarina piro-piro keluarga kita wa ahlina lan keluarga kita ya wa, khud, wa lan biro biro pembantu pembantu kita wa man lan uang tahtari ayatina kang ing dalam ngisore perhatian kita e, riayah kita ya di dalam kekuasaan kita perhatian kita yang Allah yang dikau subhanahu wa ta'ala, sepallahu subhanahu wa ta'ala, la nafsan illa usaha ora merti merti sebab Allah kusi Allah nafsa ni awa awan ilah usaha kecuali semampunya nafas. Maka Allah yang dikau sebab Allah Taala layukan di Allah nafsa ni ilah Tidak merti merti sebab kusi Allah nafsa ni yang setiap jiwa setiap diri ilah kecuali perkorata yang kang paring sebab kusi Allah yang nafas merti -merti, nafsan, usaha, kecuali, kecuali, kecuali batas kekuatan yang telah diberikan oleh Gusti Allah. Saya jalu ja bakal dati akan Allah sabukus yang lebat tak usir setelah kangelan dati akan Yusron gampang. Wanak safal dan arpinto asif ya perprihatin sabuk kita. E, Wanah zana dan susah sabuk kita. Wanah tahasar lan Tahassur sabuk kita. Ngerusulah sabuk kita. Ada tak tiliha yang kata singgung gurno biru biru ahkam. Wajah mitan fiziha. lan orang orang ini melaksanakan ahkam sabri lan sabar wanti dhuhril faroji dan menunggu ee, faroj kebahagiaan faroj apa ya faroj itu bahagia ada jalan keluar itu namanya apa faroj ya ada jalan keluar ada kebahagiaan setelah sumpak nah, terus hilang sumpaknya ini ujinnya apa faraj minallahi sangka gusti Allah taala kayak gini dia sedang bingung berkorona berkor -kor nah, kita gitu, tiba-tiba hilang ini gitu, ya menunggu farojan minallahi taala hatta yajia sehingga datang opo al awanu apa mongso mongso kebahagiaan tentu saja waya tilan teko opo al ibanu ya sama opo ya mongso ya. Uh, litat Bikihah. masa litat bikiha untuk melaksanakan al ah wal amalu lan wal amali lan pihak kelawan al ahkam wa -anla nazala dan kewajiban kita salah satunya arbian orang ora gingsir sebagai sapa kita iku muqilina iku berkeyakinan bi haqqiyati tilkal ahkami kelawan berhak kelawan hak bukan berhak kelawan beneri haknya beneri mengkono-mengkono ahkam al muattalati di tim Gurna Wanalan nalan saat temani Allah kami ku ahkamullahi bira-bira hukum iku si Allah al-latifi ingkang latif maha lembut al-khabiri maha tahu al-alimi juga mananya maha tahu bima salih al-imbad iklan bira-bira kemaslahatani bira-bira kaula Wa na'taqida lahan Arab bintah berkeyakinan sebab kita salahiyat al-shari'at al-islamiyati ing kepatutani relevansinya Irabira syariat al-Islam ya tiga pang so Islam liku di zaman yang barang-barang sepen-sepen zaman kali dan panggonan. Waliku oleh umat dan sepen-sepen umat wa sya'bin lan sya'ab bangsa. Wa wafaiha lan nughani ni ahkam atau syariat ah Islam ya bihajatil bashari kelawan pirabira hajat yang menungsa. Wanal muslimin ala sa'at nabi rabbi rung islam iku lawa amir muslimin bihak lawan ahkam wahtakamu dan berhukum Sapa al muslimun bila barang ahkam lakana mengkoyik dina ono iku fi dhalika in dalam mengkona amilu biha wahtakamu ilaiya Apa singkono tuhum apa kabejani al muslimin wa izzatuhum lan kemulyanani al muslimun Fi dunya ing dalam dunya wal akhirat lan akhirat ya kita punya ahkam syariah tetapi ini bagian dari majal al istihad majal istihadnya orang-orang modern orang-orang yang hidup di era sekarang memang perlu istihad perlu apa ya perlu berpikir sing tenanan sampai sekarang belum ketemu caranya umat Islam bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik. Bisa meraih kemuliaannya kembali. Izul Islam wal muslimin. Ya, sekarang ini orang Islam cenderung menunggu yang ramai berita-berita itu ya, Cina sama Amerika. Ya kan? Cina sama Amerika, sama-sama berebut pengaruh di tengah ini. suaranya umat Islam. Eh, ya, ya lebih cenderung untuk menunggu ya kan menunggu kapan ditemukannya apa e, vaksin dan saat- saat menunggu itu yang ditunggu itu ya yang di sana-sana itu ya anehnya ya kok enggak nunggu dari Jakarta atau dari Surabaya gitu ya dari Medan dari ini Ya dari Saudi kapan ditemukan e, vaksin memang e, umat Islam di tengah kehidupan seperti ini butuh pemikiran yang luar biasa ya. Semoga ketemu caranya biar bisa menjalani hidup ini dengan nyaman, dengan ini menuju izul islam wal musliminnya berat sekali. Inqiradu zakati anabdaini minadzahabi wal Hilangnya zakat naqdain yunazzabi wal fitrah. ini juga bagian dari istihadnya umat Islam dulu mata uangnya adalah apa emas dan perak sekarang tidak ada lagi mata uang emas dan perak enggak tahu ada enggak ya mata uang emas dan perak itu Hmm, ada enggak bank yang mengeluarkan khusus mata uang yang berupa emas dan apa perak? Ya, saya kira kok enggak ada ya. Gitu. dulu mata uang itu emas dan perak. sehingga buku-buku itu ya, ya yang di, itu ya dinar sama apa dirham. dinar itu berarti mata uang emas, dirham itu mata uang perak. <tuh> pembahasan dulu dalam kitab-kitab ya dirham sama apa? Sama mas, Eh dirham sama emas itu terus. Sekarang enggak ada ya, hampir tidak ada. Ada sih namanya ya dinar Kuwaiti, tapi tetap uangnya kertas ya. Namanya saja dinar Kuwaiti, tapi tetap uangnya kertas. Ya, dinar mana lagi? Ini ada uang dinar-dinar, tapi ya kertas tetap kertas. Inna zakata saat zakat fardun iku fardu min furudul islami. Saya so, islam. Fabata tetap apa fardia Tuhan. Ke fardu zakat bil kitabi kelawan kitab wasunatilan sunnah. Alatikang bayanat ingkang jelasakan apa as-sunnah anwa al mali ing piro piro macam harta alatikang tikang taji pun ingkang wajib opo zakat fiha ing dalam amwal wa makodiriha atau wa diroha, lan jelasno ing piro piro kadar zakat wa syurutal wujubi lan jelasno piro piro syarate wajib Wa <seks> nah, yaw tawi zakat iku faridotun iku fardu dhatu asharin yang kau anduani pengaruh punya pengaruh ba'idun yang kau jauh punya pengaruh yang sangat luas ibat fil mujtama'i yang dalam masyarakat minal wijjah al-istima'iyah dari sisi tinjauan al-istima'iyah yang berfungsi sosial ditinjau dari sosial wal sotiyati wal maliyati ditinjau dari ekonomi wal mil maliyati ditinjau dari segi finansial keuangan zakat itu pengaruhnya luar biasa ya pengaruhnya luar biasa fauqa annaha yang dalam sandure di luar ya saat teman zakat iku ibadah ikut ibadah takum ingkang jumeneng apa ibadah ala niyati ingat atas niat. Ada dimensi ibadahnya. Karena itu membutuhkan niat. Tapi juga ada dimensi sosialnya. Karena itu pikirannya double kalau membakas zakat. Jangan hanya berpikir ibadahnya saja, tetapi juga harus berpikir tentang dimensi sosialnya. ya. Dua-duanya harus dipikirkan dengan baik-baik ketika membahas tentang zakat. Dan ini bagian dari majal al istihad majal tajdid, pembaharuan di dalam memahami Islam. Uh, yang bagi sayukjo wal tu utawi pira-pira ibadah fil islam ing dalam islam iku yan bagi sayuk jawab wa kandek inda nususiha ing dalam sandinge pira-pira nase ibadah tuna tajawuziha tanpa nglewati nususiha illa biqadri darurati kecuali kelawan kadar darurat atas syariat ingkang bangsa tasrek legislasi tasyrik men tasyrik melahirkan syariat melegalkan satu hukum wa bil qawaidi klan kelan pira kaidah usuliyate ingkang bangsa usuli al muqarrarati ingkang ditetapkan oleh para ulama Banyak tadi itu ada dua dua dimensi itu ya, ada dua dimensi ibadah dan ibadah, dimensi apa? Sosial. Kalau melihat ibadahnya, ya kayak mau berhenti pada nas. Tetapi kalau melihat dimensi sosialnya, itu bisa luas. Dan zakat itu tarik ulur antara ibadah dengan apa? Sosial. Ya, antara ibadah dengan sosial. Bagaimana hukumnya kentang, bagaimana hukumnya wortel, wajib zakat apa tidak? wortel ya wortel wajib zakat teman kalau dimensi ibadahnya karena dia mau berhenti kepada nas ya enggak mau mau enggak wortel tidak ada dalilnya tidak ada dalilnya apa zakat loh zakat apa wortel makanya enggak mau ngamu Yaudah ya udah ya enggak wajib kalau mau mengeluarkan ya berarti ya keluarkan saja tidak atas nama zakat tapi ada yang mencoba memasukinya melalui dimensi Sosialnya, maka wortel, petani wortel dengan penghasilan yang melebihi petani apa beras, petani beras saja wajib zakat kok bisanya petani wortel tidak wajib zakat itu secara sosial ya ya gimana gitu ya, mangga, petani apa gitu ya sayur petani, wo oh, apa? Eh, farawilah apa farawilah? Stroberi. Saya pernah melihat pertanian di Belanda. Masya Allah, yang masuk itu truk, truk box itu loh ya. Oh. Itu itu pertanian petani petani wortel, eh kok wortel apa? Farawilah apa namanya? Stroberi itu begitu dipetik bisa langsung masuk ke ini bok-bok itu. Oh itu kalau tidak wajib zakat sementara yang beras wajib zakat secara sosial kurang. Ya. Tapi dua pendapat itu ya terus saja tidak tidak akan bisa diselesaikan ya tetap aja ya. Ono ngomong wajib, ono sing ngomong orang wajib. Kalau yang mengatakan tidak wajib ya itu berhenti pada nas, berhenti kepada apa? Tapi nah, kalau yang mengatakan wajib karena lebih melihat kepada dimensi sosialnya. Ya. Gitu. Waqat Dan teman-teman ijma' sabal muslimuna sabbi rabbir wong Islam ala wujubi zakat. yang atasnya wajib zakat. Fin quthi. Ing dalam pira-pira nukut. Mata uang minat zahabi songko mas 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 itu tulisannya e nya enggak emas ya bukan mas ya emas kalau mas itu apa kakak ya mas tapi kalau mas itu ada e nya ya iya kalau teh itu ada e nya enggak teh apa teh teh ya ada itu minum apa minum teh ya. mas masmasan, nah, ada mas masan tapi emas emasan ya tapi disingkat jadi mas masan iki mas masan di sopo iki ini emas masan di sopo mas wal lan perak <telluk> Wa adal mikdari lan ing kadar al wajib ingkang wajib fiha ing dalem An-nukut minat zahab wal fiddah Mi'ata dirhamin sama isruna miskolan ya, Kalau buka-buka, kalau emas itu 20 apa? Miskol, kalau perak itu apa? Mi'ata dirhamin 200 dirham Gitu Eh, uh, inna dhahabah, saat temen emas, emas. Wal totalan perak pera ikula ma'danani, ma'din, Ma'dinani. Iku yaktine tambang, dua tambang. Nafisani ingkang indah, karuni. Auda'a nitipakan Allah kusya Allah fihima di dalam fiddo emas, e eh, tahap. Minal manafi isang bira-bira kemanfaatan, wal isilan bira-bira kekhususan atau biyat yang kampung tabiat, tabiat, ya tabiat apa itu? Ya natural ya, nature, nature apa oh, nature ya? Maing berkoro ditipakan maing berkoro, lam yuwati atau lam yuti. Engkang orang ditipakan Allahu ingma fi ghairi ma Eng dalam saaliane maslan perak. Allah menitipkan nilai-nilai natural kepada emas dan perak yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Emas dan perak istimewa sekali. Fala gharwa mengkorano heran iku Maka tidak heran, ini takhodha, lamun ngalap mengambil huma ing fiddolan dahab, nasu mundul usuri sejak mongso-mongso al-ba'idah tingkang dianggap nuku dan ing nukut mata uang wa asmanan lan dibuat untuk bayar nilai apa jenis rego dibuat rego lil asyai marang piro piro suici wici mata uang yang digunakan untuk membayar adalah apa mas itu sejak lama sekali Wa min tilkal khosaisi lan iku setengah sang pira-pira kekhususan sabatuhuma utawi tetepe emas lan perak ala halihi mai ngatas e tingkae lan perak. Enggak berubah, ya kan? dibiarkan bertahun-tahun kalau masnya yang baik lo ya bukan mas yang kadarnya sekian campuran sekian ya rupanya jadi reng sesuai ya kan <laughs> pernah lihat mas yang itu lo yang kadarnya kecil sekali ya kan itu bisa hitam ya tapi kalau yang masih yang bagus ya tetap aja kayak gitu bertahun-tahun dibiarkan ya tetap aja kayak gitu wa adamu qabulihima ora anane limoni zahab lan fidhalis soda marang soda Tayangan. ada nggak mas tay mas berkarat ya ada ya Di nang nenggones koro berkarat apa tetap gitu tetap biasa aja biasa aja ya ya enggak lah enggak berkarat ya kan dicemplung nang nggone endi enggak, 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 enggak kan wa ta'kuli ta lan ta'akul. rontok akul, rontok, rontok. sesuai saya menipis karena mereteli namanya ta'akul. ya rontok atau mereteli lah Yo, mreteli. Mreteli, ya mereteli mereteli ngerti ta ora bahasa Indonesia apa meret mereteli bahasa <laughs> <Marietali>. Indonesia apa? Kropos, enggak lah. Meretali. Wasabatu ma tetepe regane nilainya kropos ya, ya mirip-mirip. Wasabatu qimatima nilainya emas dan perak. Nisbian secara nisbi. Kelawan nisbi. Ya relatif lah. Relatif lebih tetap nilainya. Orang gampang mudun regani. Orang gampang munggah teman-teman. Nilainya itu stabil. Ya relatif stabil. Orang kaya apa jenenge Jai ya kan? begitu diumumkan apa jenenge bisa menangkal corona wah oh, Mungkin. langsung makanya mungkas gak sak karuan gitu ya wa imkanu tadziatihi ma dan mungkinnya mungkinnya dibagi-bagi dibagi sampai berapa mili sampai berapa Oh dibagi-bagi tetap bisa, ya. Mas dan perak. Ila ajain marang piro-piro bagian sohi ingkang cilik ma'abakoim ilki mati. Serta ini tetapi nilai anisbiat engkang ingkang bongso nilai, ingkang bongso nisbi, ingkang relatif. Relatif masih punya nilai, walaupun kecil punya nilai. Ya kan? Kan mas alih-alih yang -alih tuipis. <laughs> kan ah, tetap ada nilainya ya. Nanti nanti tetap ada nilainya. Kita. jai <manyi> marang biro bagian wasu u batu al ghishi angele nipu. Fihi ma dalam maslan perak ditipu angel. Ketoron nek ditipu iki ketoro. Mas sing apik karo sing gak apik. Kenapa? Li <manyi> suhu lati ifi, zaifi. Karena gampangnya beda, noseng palsu, bimujar rojir ru'yati kelawan meligi sekedar melihat wasima ini lan mendengarkan suaranya, suara gerinjing-gerinjingnya. Ya kan? Biasanya kan mas kan ya, naik sing asli ya, terus nuntangan itu wakai apa terus wujing, ini kan anak sing ini kan. Iku nek ora asli ya ketara ya suarane menoh tapi aku ora ngerti. Sima ironi ini. Famin huna mongkosong kau ikin adorot ningali opo asyari syariat ilaihi ma marang maslan perak. Nadrotan kelan peninggal khosotan yang tertentu. Wa tabarot huma lan menganggap apa syariat huma ing dahab lan fitoh dianggap sarwatan ing sarwah kekayaan. Namiatan yang bisa berkembang. Bihil kotihima kelawan asal kedadian zahab dan Dianggap harta yang bisa berkembang, bukan harta yang statis, dia bisa berkembang. Karena itu wajib disakati, gitu kan, dianggap berkembang. Enggak boleh tidak dikembangkan, tidak boleh, harus dikembangkan. Makanya kalau menurut hukum-hukum yang pernah saya baca gitu ya, tidak boleh membiarkan uang, Nah, sekarang kan bukan mas perak, tapi apa uang? Dibiarkan numpuk di bawah bantal, nggak boleh. Kalau nggak bisa ya simpan di sana di tempat penyimpanan penyimpanan, ditasarufkan, dititipkan ke orang lain biar digunakan. Tapi terus disimpan, terus dikareti, dipompol bertahun-tahun, saking isone membelanjakan, tidak me... boleh ya. Dulu mas juga begitu. Fa'au jabat mengkomajibakan majibakan syariat fi in dalam darban fidu az-zakat zakat. zakat. Wa tawa adat lan ngancam sopa syariah. Alaman yang kata si wang kanazah ka yang nyimpen, wong menimbun sopa man. Huma in darban fidu tuna infakin tanpa membenafkahkan visa binillah yang dalam darani kusti Allah. Kala ngedika Allah jalla wa'ala. wal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda ta'lam wong akeh yaknizuna utawi wong akeh yaknizuna ingkang nimbun so wal ladzina dhahaba ing mas wal fidda dan tidak menafakohkan so wal ladzi ha ing zahab lan ing dalam tanane Allah fabashyir bangko iku beri kabar sapa sirahum ing alladzina yaknizun beri kabar azabin kelawan azab alimin ingkang larakan. akan yauma yuhma nalikane den panasaken apa alaiha ing atase zahab lan fiddah fi nari jahannam ing dalem api jahannam fatukwa mongko cos pihak kelawan zahab lan fiddah ya apa jibahuhum Apo piro-piro padu eh Allah na yakinizuna daha buhum lan piro-piro lambungi e, aladin na yakinizuna daha parfemba, waduhuruhum lan piro-piro punggungi e, aladin na yakinizuna daha parfemba, hada lalu diucapkan kepada mereka hada utawi ke, ikuma perkoro engkang nimbun sopo siro kafe di anfusikum untuk diri kalian, faduku mengkong rasa no siro main kuntum kang ana sira kabeh iku takfuruna iku taknizuna iku nimbun sapa sira kabeh wa qala la ngendika sapa rasulullah sallallahu alaihi wasallam muakidan halina kiti lima marang perkara bahaya ingkang ngelingaken ali ing atas sema opal qur'an qur'an ngendikan kanjen nabi ma min sahibi dhahabin tidak ada satu pun orang yang memiliki emas wala fiddatin dan orang fiddah perak la yuati ora nekaaken sebab sahib min hasan qad lan fiddah haqqo ha ing ha lan fiddah illa ida kana kecuali nalika ana apa yaumul qiyamah dino kiamat iku sufihat iku ten sufihat lahu kadiman apa sofayu pira-pira lembaran-lembaran digelar lembaran-lembaran itu digelar minnarin songko api neraka fa uhmiya mongko den panasaken sapa sahib alaiha ing atas sisah sofa fi nar jahannam min dalam api jahannam fayukwa mongko den atau den striko den ya pihak kelawan ikilah zahab lan fiddah apa jibahuhum apa janbuhu apa sisine sisine atau lambunge eh, sahib wajabin hulan jabini sahib ya tel, jabin ya jabin ini ya eh, apa jabin ini arah ni jawa ni batuk ya Uh, hmm. eh, dahi jabaruk dahi jabaruk kan wa zahruhu lan gegere menggono sahib. Saya ya fatukwa kayun itu kan dicos kan dicos itu ya dicos ya dicos bener ya kalau di terjemah Al-Qur'an di setrika ya dicos setrika padha-padha ya kan eh rawahu muslim kullu hadzal wa'id yutaiskabian iki lancaman iku liman ikuliman wong lam yu'ati engkang ora nekani sapa man haqqaz zabi ing hae mas wal fiddati lan bara wa dzalikal haqqu ta mungkon haq wa ya dzalikal haqqu iku az zakatu iku zakat kama kaya perkara surah yang kami jelasaken bi kelawan ma sapa kanjeng nabi ya fi riwayatin ing dalam riwayat ukhra ingkang weneh atau kama suriha kaya perkara suriha ingkang den seplosaken bi kelawan ma